Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Bro Alwin. Di video kali ini, guys, ini suasananya masih pagi hari dan saya lagi di suatu pondok dan ini ada di belakang rumah, guys. Dan pagi ini saya mau sarapan pagi. Nah, tadi saya baru sempat beli nasi ya, nasi campur harganya 3.000, guys. Jadi ini dia. Ini harganya 3.000, guys. Ini porsi besar ini. Oke, buat kalian yang mungkin baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa subscribe channel Bro Alwin biar aku makin tambah semangat untuk mengupload video-video terbaru. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, di pagi hari ini, guys, saya akan nge-review sebungkus nasi ini untuk sarapan pagi. Kira-kira banyaknya seperti apa dan toppingnya apa saja. Yuk, kita coba ya. Saya coba buka. Nah, ini dia, guys. Wow. Ini daunnya sebesar ini, guys. Suasana di kampung memang luar biasa. Makanan aja murah, guys. Ini harga berapa ya? Harga 3.000 ya, guys. Ini dia nasi, terus ada campuran sayur semacam ini, terus ada tahu yang sudah dipotong kecil-kecil, terus ada ikannya, guys. Ini ikan putih kalau orang Gorontalo bilang, kecil-kecil. Nah, ini, guys, harga 3.000, porsinya banyak, pasti kenyang. Oke, sekarang saya mau mencoba makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ciri khas makanan Gorontalo, guys, yaitu pada pedasnya yang level tinggi. Pada suapan pertama ini rasanya wow, ikannya pedas, guys. Tapi buat kita orang Gorontalo suka dengan makanan-makanan yang pedas. Di Gorontalo sendiri, guys, apalagi masuk di perkampungan, makanan itu yang dijual itu murah-murah. Bahkan ada tadi nasi kuning harganya 2.000 sebungkus. Di sini kenapa murah? Karena biasanya si penjual itu misalnya sayur, ini sayur, ini mereka tanam sendiri. Jadi mereka punya lahan, mereka tanam sendiri. Terus kayak seperti beras, mereka punya lahan persawahan sendiri, guys. Jadi mereka jual kayak semacam nasi bungkus begini, itu harganya jadi murah. Beda lagi sama yang di kota-kota, harganya lebih mahal lagi. Habis deh.
Oke, itulah review singkat saya tentang nasi bungkus yang sangat murah guys. Dan ini asiknya tinggal di suatu pedesaan di Gorontalo. Makanannya itu enak-enak dan alhamdulillah saya kenyang dengan harga 3.000. Kenyang, alhamdulillah. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu. Dadah, see you again. Thank you.